Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, My Happy Diaries. Apa kabar guys? Oh ya, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih? Udah jalan-jalan kemana aja selama libur lebaran? Kali ini aku bakal explore Pulau Untung Jawa yang ada di Kepulauan Seribu. Aku memulai video ini dari BSD dan akan menuju dermaga di Pantai Tanjung Pasir Tangerang. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Buat kalian yang belum tahu Tanjung Pasir itu ada di mana, dia ada di Tangerang ya guys. Kalian bisa pakai Google Maps. Untuk menuju ke dermaganya, kita harus ke Tanjung Pasir dulu. Setelah 1,5 jam perjalanan BSD ke Tanjung Pasir, akhirnya kita sampai di dermaga. Ini di parkiran motor ya. Harga untuk parkiran motor Rp20.000 seharian. Itu kalian akan langsung dimintain uangnya. Dan ketika aku dan suami parkir tuh langsung disamperin bapak-bapak gitu. Ditungguin, bahkan ditawarin buat naik perahu gitu. Karena kita juga baru pertama kali nih, jadi ya kita ikutin aja deh nih si bapak. Aku bakal spill budget one day trip aku ke Pulau Untung Jawa, dari mulai biaya perahu untuk menyeberang, biaya masuk dermaga, dan lain-lain. So, jangan di skip-skip ya videonya, tonton terus sampai selesai. Tips dari aku, kalian harus pakai baju yang nyaman, harus pakai sendal yang nyaman, ataupun sepatu. Tapi saran aku sih paling nyaman pakai sendal daripada pakai sepatu, karena kita bakal basah-basahan. Ini jalan menuju ke kapal kayunya, ke perahu. Nih si bapaknya nyuruh cepet-cepet gitu. Nah tuh kalian lihat, itu ada tangga kecil untuk naik ke perahunya. Nah itu harus lewat situ. Jadi usahain kalian harus pakai sendal yang nyaman sih. Akhirnya aku sudah naik ke perahu. Karena tadi si bapaknya tuh nyuruh cepet-cepet, kirain perahunya bakal langsung jalan. Ternyata ini kayak angkot gitu ya guys. Jadi nunggu muatannya penuh baru deh dia jalan. Jadi aku nunggu di perahu ini sekitar 15 menitan. Setelah lebih dari 15 menit perahunya ngetem, akhirnya kita berangkat dari dermaga menuju ke Pulau Untung Jawa. Nah, ternyata untuk ngejalanin perahunya itu nggak semudah itu ya guys. Nih, masih pakai bambu gitu didorong-dorong, aku juga nggak ngerti sih. Awalnya aku ngeri-ngeri gitu juga sih, tapi lama-lama ya udahlah. Bismillah aja, sampai dengan selamat. Sebelum berangkat tadi banyak drama deh pokoknya. Dari mulai ibu-ibu marah-marah karena ngetemnya kelamaan, ada perahu yang nggak bisa jalan, pokoknya macem-macem deh. Jadi seru banget perjalanan kali ini. Nah ini juga ada perahu yang udah jalan tapi mogok. Aku juga baru lihat perahu didorong kayak gitu. Pokoknya seru deh. Alhamdulillahnya perahu yang aku naikin nggak banyak masalah. Jadi jalannya lancar-lancar aja. Nah ini udah lumayan ke tengah. Jalannya udah lumayan cepet. Nggak ada masalah sama sekali, alhamdulillah.
Di setiap perahu itu disediakan pelampung ya guys. Jadi kalau udah mulai ke tengah, pelampungnya itu dibagi-bagiin gitu. Walaupun nggak cukup buat semua penumpangnya, termasuk aku tuh nggak pakai pelampung. Jadi depan-depan aku doang yang pada pakai pelampung. Aku nggak kebagian pelampung. Kalian lihat deh, airnya udah berubah jadi warna hijau. Kalau tadi airnya keruh banget, ini udah agak ke tengah, airnya udah lumayan jernih, udah hijau. Cantik banget deh, Masya Allah. Alhamdulillah, setelah 20 menitan, akhirnya sampai di Dermaga Untung Jawa. Kelihatan kan lautnya cantik banget, Masya Allah. Setelah turun dari perahu, kita bayar tiket retribusi, 2.000 per orang. Nah, kita langsung menuju pantai. Ini karena libur lebaran, jadi lumayan rame ya. Banyak banget keluarga-keluarga yang pada kumpul-kumpul di sini, seru banget. Nah, aku mau keliling dan mau cari tempat buat neduh dulu. Kita udah dapat tempat duduk, jadi kita mau makan siang dulu. Kebetulan aku bekal dari rumah, bawa nasi sama mie goreng gitu. Nah, ini namanya Pantai Arsa. Jadi di sini tuh banyak water sportnya ya guys. Kalian kalau mau seru-seruan sama keluarga naik banana boat, itu seru banget. Di Pulau Untung Jawa ini ada beberapa spot pantai. Kalau Pantai Arsa ini memang untuk main-main water sport ya. Nanti aku bakal nunjukin Pantai Sakura juga. Kalau main donat harganya berapa, Pak? 30, oh. Kalau banana boat? 25. Kalau berdua aja boleh kan? Boleh, nanti yang melengkapi pemandu kita aja berdua aja. Oh iya ya. Gak apa-apa lah, pokoknya trayek angkot lah. Oh iya. Ayo ke rumah, kita pakai pelampungnya. Iya nanti. Cek ombak guys. Ini pantainya banyak kerikil karang yang kecil-kecil gitu, lumayan tajam-tajam. Tapi airnya bersih banget ya, jernih. Wah, enak banget sih kalau berenang. Di sini banyak banget berbagai macam jajanan. Tukang es banyak, ada bakso, ada seblak, ada yang jualan nasi pun ada ya. Nasi sama lauk-laukan kayak ikan bakar atau seafood-seafood yang lainnya pun banyak. Harganya ya standar harga tempat wisata ya guys. Nah, jadi di Pantai Arsa ini tadi aku cuma duduk-duduk sebentar sambil makan siang. Sekarang kita mau lanjut ke Pantai Sakura. Jadi ke Pantai Sakura ini bisa naik bentor, bisa juga jalan kaki. Nah, untuk pergi ke sana, aku mau jalan kaki. Mau sambil lihat-lihat pemandangan. Thank you.
Nah, ini aku udah sampai di Kampung Jepang namanya, guys. Lumayan juga dari Pantai Arsa tadi jalan kaki ke Kampung Jepang ini. Ini namanya Pantai Sakura. Kalau di sini agak lebih sepi daripada Pantai Arsa. Jadi lebih enak kalau buat ngecil, buat santai-santai. Kalau di Pantai Sakura ini nggak ada water sportnya, jadi paling kalian bisa berenang aja. Di sini juga ada toilet maupun kamar bilas ya. Tersedia banyak kok. Kalau aku pribadi tadinya pengen banget berenang, tapi males banget buat ganti baju. Jadi ya udah deh, basahin kaki aja. Nah, aku bakal rekap budget one day trip aku kali ini. Pertama, dari parkiran motor di Dermaga Tanjung Pasir tadi itu Rp20.000 ya untuk satu motor. Lanjut, biaya untuk perahunya berangkat per orang itu Rp25.000. Jadi karena aku berdua, aku bayar Rp50.000. Lalu setelah kita sampai ke Dermaga Untung Jawa, bayar Rp2.000 untuk tiket retribusi per orang. Lalu sewa tikar di Pantai Arsa itu Rp15.000 sepuasnya. Karena aku bekal makanan, jadi aku cuma beli es Nutrisari gitu, 5 ribuan per satu cupnya. Aku beli 2 jadi Rp10.000. Beli asinan Rp10.000, udah deh, nggak jajan lagi. Setelah itu, lanjut duduk-duduk di Pantai Sakura ini, aku nggak beli apa-apa. Tapi aku balik ke dermaganya, aku naik bentor. Bentor itu untuk satu orang Rp6.000 sampai ke dermaga. Jadi kalau dua orang itu Rp12.000. Yang ini? Alhamdulillah, setelah puas kelilingin Pulau Untung Jawa, akhirnya kita balik ke dermaga. Kita naik perahu lagi nyebrang ke Tanjung Pasir. Akhirnya kita udah di atas kapal lagi, kita mau balik ke Tanjung Pasir. Alhamdulillahnya kapal ini nggak banyak drama kayak tadi pas mau berangkat. Jadi ini smooth banget, langsung full, langsung jalan kapalnya tanpa ada mandek-mandek segala macem. Nah, biaya pulangnya itu ternyata berbeda. Kalau tadi pas berangkat, kita dikasih tahu sama bapaknya kalau Rp50.000 itu untuk pulang pergi. Tapi kita bayar Rp50.000 dulu kan untuk berangkat. Nah, pas pulang ini kita bayar lagi untuk ke Tanjung Pasir itu sebesar Rp28.000 satu orang. Jadi kita bayar berdua itu Rp56.000. Jadi total untuk perahunya itu Rp106.000. Gimana nih, menurut kalian worth it nggak guys liburan kali ini? Murah meriah, tapi pemandangannya cantik banget. Sekian dulu video kali ini. Semoga bisa jadi referensi kalian yang mau liburan bareng keluarga atau teman. Dekat dari Jakarta dan murah meriah. Terima kasih yang sudah selalu support channel aku. Jangan lupa di like dan komen. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.